Ini dia primadonanya Hyundai, mobil listrik. Mobil listrik kan nggak pakai mesin. Terus kap mesinnya isinya apa dong? Mobil listrik kan nggak pakai mesin. Kita buka. Ini untuk fitur dalamnya ya. Udah sistem media semua. Kalau ini buat AC. Display ini buat AC. Kalau semuanya udah di sini. Sini juga simple. Nggak banyak tombol. Simple. Nah, untuk power snellingnya, kalau dibilang buat speednya, kalau yang lain, tipe yang lain kan, dia kebanyakan adanya di sini, di sebelah kemudi, sini pakai tuas. Kalau dia adanya di sini tuh, adanya di kanan. Ada drive, netral, run, mundur, sama parking. Dan di sini juga ada auto. Kalau mau yang manualnya dia di sini. Tinggal tombol ini aja. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ini bukan mesin, bro. Ini bagasi. Bisa buat nyimpan aqua, baju, koper, laptop bisa. Dan gak akan panas karena mesinnya adanya di belakang. Dan bukan mesin ya, baterai. Baterai, bukan mesin. Ini dia. Tanpa mesin. Jadi yang nanya, kan mobil listrik gak pakai mesin. Terus di depannya pakai apa? Ini dia. Dipakai buat bagasi. Oke. Okay?